Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Peningkatan Kapasitas Tenaga Fasilitator Lapangan Tahap 2 E-Learning Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya tahun 2020. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan yang kami hormati peserta grup 12 dari Kabupaten ND, Kabupaten Alor dan Kabupaten Sika. Siaran langsung ini dilakukan oleh narasumber di Hotel Grand Kemang Jakarta dan dihadiri peserta daring di kabupaten masing-masing. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Baki. Selamat datang Bapak. Yang akan menjadi narasumber di sesi ini. Hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai sesi pemaparan, berikut kami sampaikan alur kegiatan acara yang akan kita lalui. Acara akan berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 16 dan 17 Juli tahun 2020. Untuk grup 12, hari pertama meliputi sesi pemaparan materi pertama, dilanjutkan dengan isoma dengan mengikuti waktu Indonesia bagian Barat pada pukul 11.15 menit dan kelas akan dimulai kembali pada pukul 13.00. Dilanjutkan dengan materi kedua, setelah kegiatan hari pertama berakhir, dilanjutkan kegiatan hari kedua. Peserta harus mengisi absensi dan registrasi kembali pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 dan kelas akan dimulai pada pukul 9. Di hari kedua dilanjutkan dengan sesi pemaparan ketiga, ada break untuk melakukan isoma dengan mengikuti waktu Indonesia bagian Barat pukul 11 sampai dengan 15 dan kelas akan dimulai dengan dimulai kembali pada pukul 1. Dan dilanjutkan dengan materi keempat, setelah semua materi selesai, akan ada sesi pengisian form evaluasi materi dan narasumber. Dilanjutkan dengan sesi post-test, terakhir penutupan kegiatan. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi yang pertama, perlu kami sampaikan kembali, Bapak Ibu untuk mematuhi tata tertib dalam kegiatan pelatihan ini, kemudian registrasi untuk absen dengan link yang sudah ada di chat room, video dimohon untuk selalu on frame, kemudian di akhir penyampaian materi tidak lupa untuk mengisi form evaluasi, karena keaktifan dan kedisiplinan merupakan poin penting untuk penilaian Bapak Ibu sekalian dalam pelatihan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi pemaparan yang pertama dengan materi pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ahmad Baki. Kepada Bapak narasumber, waktu dan kami persilakan. Kita minum dulu. Diri aja kali ya, kalau duduk terlalu nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin waktu Jakarta, ini di NTT sudah waktu Indonesia Timur. Selamat siang teman-teman semua yang di NTT, salam. Baik, terima kasih sudah menunggu. Saya minta maaf karena terlambat, sedianya jadwal kita jam 9.15 ya. Saya cukup lama tadi, ada kendala di perjalanan. Hari ini kita ada belajar bersama, seperti itu, belajar bersama dengan materi pengadaan barang dan jasa, kalau dulu istilahnya. Kalau yang sekarang namanya ini, slide-nya mana? Bisa slide tampil? Ah, pengadaan di tingkat masyarakat ya, secara swakelola. Ini sebenarnya kalau materi ini teman-teman sudah, saya yakin sudah mendownload
ya, bahkan yang apa namanya materi yang dalam bentuk video juga sudah kita bagikan di portal PLPBM gitu ya. Mungkin teman-teman seharusnya sudah mendownload di situ. Saya apa namanya pikir sudah cukup detail. Jadi pemaparan pagi hari ini mungkin kita lebih banyak berdiskusi saja nanti ya, lebih banyak berdiskusi, karena kalau dari progres minggu lalu saya apa namanya pantau di grup advisory, kebetulan tim leader Pak Hidayat ya, yang untuk wilayah NTT ini tahun ini paling besar, satu region sendiri cukup banyak kabupaten kotanya, sehingga dibuatkan satu region sendiri khusus untuk program sanitasi pedesaan padat karya. Baik, saya tidak akan banyak membaca gitu ya. Jadi beberapa slide nanti mungkin kita lanjutkan saja. Pengertian pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang atau jasa berupa pengalihan dari pihak ketiga atau pihak yang mengadakan diperoleh dengan kualitas yang tepat dan harga yang termurah. Ya, harga yang termurah, kualitasnya juga harus dijaga gitu ya. Kualitas yang tepat, termurah. Karena ini program kita adalah program infrastruktur berbasis masyarakat gitu kan ya. Semuanya dikelola oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, kemudian mulai dari penyiapan warga, kemudian tahap perencanaan, konstruksi fisiknya atau pelaksanaan, sampai dengan pasca konstruksi. Penyedia barang adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang dan jasa. Ya, barang dalam hal ini adalah material yang dibutuhkan untuk pembangunan nantinya, pembangunan di program ini. Kalau yang jasanya ya tenaga kerja lah ya, seperti itu, tenaga kerja. Tata caranya di masyarakat dengan sederhana, berbasis masyarakat seperti saya sampaikan tadi, berbasis potensi alam setempat dengan prinsip-prinsip pemberdayaan. Jadi maksudnya harusnya akan banyak sekali material-material lokal yang ada di sana, dan kalau ada harus digunakan ya. Kalau ada harus ambil di situ. Harganya agak mahal sedikit, Pak, di situ murah, tapi beda desa. Nah, itu boleh enggak? Kalau di desa setempat ada, silahkan ambil yang setempat. Jangan cari yang jauh, ambil yang dekat dulu lah. Jangan yang karena harus murah, jauh. Tapi kan dikonversi transportnya mungkin bisa lebih mahal nanti jatuhnya ya. Kemudian secara swakelola, jadi di mana pekerjaan direncanakan, dikerjakan atau diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Dalam ini ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tujuannya ini secara umum ada beberapa, teman-teman nanti bisa baca ya, bisa baca sendiri. Ini saya teruskan saja. Ini tipe swakelola ya, karena ini swakelola masyarakat ya. Tipe swakelola sebenarnya kalau mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, itu ada empat. Nah, yang pertama direncanakan, dilaksanakan, diawasi oleh penanggung jawab anggaran. Kemudian ini yang tipe kedua, saya langsung aja kita berada di tipe keempat ya. Direncanakan sendiri, dipertanggungjawabkan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat dalam hal ini adalah KSM ya. KSM, kelompok swadaya masyarakat, yang teman-teman harusnya sudah terbentuk. Kemudian dokumen perencanaannya atau biasa kita sebut dengan RKM atau rencana kerja masyarakat mestinya juga sudah selesai gitu ya. Karena ini program Sandes dibandingkan program IBM yang lain jalannya lebih dulu gitu. Ini struktur organisasinya ya, struktur organisasi KSM. Kalau tahun lalu kita tim pengadaan barang dan jasa dia berdiri sendiri. Nah, kalau sekarang dia masuk dalam struktur
KSM. Dalam hal ini SK KSM itu oleh KPA ya. Oleh KPA itu juga beberapa perubahan yang update di tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi standar ada ketua, ada sekretaris, ada bendaharanya gitu kan ya, kemudian ada seksi-seksi gitu ya. Ini hanya contoh sederhana. Jadi ada seksi pengadaan barang dan jasa, seksi perencana, seksi pelaksanaan konstruksi, seksi pengawasan. Pak, mau ditambahkan lagi boleh nggak seksi ini? Boleh. Ya. Karena kan ini prinsipnya adalah dari hasil rembuk di masyarakat. Ini perlu ada yang ini, Pak. Katakan untuk seksi woro-woro ke apalah istilahnya. Silakan ya, teman-teman. Di apa namanya, kalau ada masukan kemudian disepakati, dirembuk, disepakati, silahkan dibentuk. Ini empat ini hanya format baku atau contoh gitu ya. Jadi kalau mau lebih dan kiranya di lapangan itu bisa lebih baik, khususnya pada saat pelaksanaan, tahap pelaksanaan konstruksi mungkin, itu silahkan saja. Ini etika pengadaan secara umum gitu kan ya, melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa yang bertanggung jawab, bekerja secara mandiri, dan menjaga kerahasiaan gitu kan ya. Rahasia artinya nanti kalau ada penawaran-penawaran jangan. Ada penawaran-penawaran dari toko ini, toko ini mau kasih tawar sekian, ini sekian, jangan. Ya, jangan. Jadi tetap jaga rahasia, kemudian tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat gitu kan ya, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, tidak menerima dan tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja terkait dengan proses pengadaan. Ini khususnya tugas teman-teman ini mengingatkan KSM ya, dalam hal ini seksi atau tim pengadaan barang dan jasa gitu kan ya. Karena pelaksanaan penyusunan kemudian mulai dari perencanaan sampai akhir masa konstruksi, ini kan teman-teman semua nanti yang mendampingi, wajib mendampingi gitu. Ini persiapan sebelum pelaksanaan, tim pengadaan harus memahami ya. Harus paham dulu RKM-nya, rencana kerja masyarakat mau apa aja sih, mau bangun apa gitu ya. Kemudian kebutuhannya apa saja, berarti material dan sebagainya. Dalam hal ini khususnya adalah RAB, rencana yang disusun rencana anggaran biaya. Karena disitulah semua komponen-komponen material maupun upah ada tertuang di dalam RAB. Sehingga nanti diketahui kebutuhan-kebutuhannya berapa. Berapa banyaknya gitu kan ya, baik jumlah materialnya maupun jumlah tenaga kerja nanti yang akan digunakan. Ini yang menjadi acuan bagi tim pengadaan untuk melakukan perencanaan pemaketan. Istilah pemaketan di sini bukan berarti jadi paket-paket semuanya gitu kan ya, nanti ada penjelasan yang lebih detailnya begitu ya. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa serta potensi penyedia. Tim pengadaan melakukan survei. Nah, ini survei harga pasar. Ini wajib dilakukan, ya. Contoh survei harga material secara sederhana itu paling gampang. Cek aja 1 bulan atau 3 bulan terakhir. 1 bulan lah saya katakan, 1 bulan terakhir ada warga di situ yang membangun. Entah dia membangun rumahnya kah, atau di situ ada program lain, dia bikin jalan, bikin drainase atau apalah di situ, pasti kan ada nota mereka belanja. Nah, itu bisa digunakan sebagai acuan dasar. Lebih afdol lagi sebenarnya datang aja ke tokonya yang terdekat dulu, toko-toko yang ada di situ, yang mana toko ini dari dulu orang sana sudah tahu di situ jualan material. Si A sebagai tenaga kerja, dia bisa sebagai tukang ahli atau dia bisa bekerja. Jangan-jangan begitu ada program langsung tiba-tiba semua menjadi ahli. Supaya apa? Supaya bisa dibayar mahal. Kemudian tiba-tiba ada yang buka toko cabang ini, jualan ini. Nah, itu yang salah. Jadi prinsipnya sebenarnya karena ini dana harus habis di titik lokasi, di lokasi program ini, ya harus berputar di situ. Jangan kalian datangkan, kalian undang orang jauh, nanti duitnya nggak mutar di situ. Ya,
habis. Apalagi dikit-dikit, ah pesan di Jawa saja lebih murah. Lah duit dari Jawa, mohon maaf kasarannya, duit dari Jawa dikasih ke sana, dibalikkan ke Jawa lagi. Lah masyarakat setempat dapat apa? Kan sudah dapat sarana, Pak. Iya, dapat sarana. Terus yang lainnya, komponen upah, komponen yang lain, bagaimana? Seharusnya duit 350 juta berputar di desa itu. Jadi inilah salah satu sebenarnya juga tujuan inti dari program IBM kita. Jadi ada ekonomi mikro berputar di lokasi kegiatan, ya. Kemudian nomor 4, pelaksanaan rembuk warga dan prapengadaan barang dan jasa, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pembentukan ini, partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang jasa rembuk warga tersebut, setidaknya membahas, nah ini, menjelaskan, ya, hasil identifikasi potensi pengadaan barang dan jasa. Jadi si tim pengadaan nanti dia sebagai pembicara. Ini kalau sekarang saya sebagai pembicara, nanti kalau teman-teman di lapangan, teman-teman sebagai pembicara. Ya, pada saat forum ini, persiapan sebelum pelaksanaan pengadaan, ya, tim inilah dia menyampaikan hasilnya dia, ya. Oh, di tempat ini ada orang penggali pasir, tambang pasir. Di sini ada orang tempat bikin batu, apa namanya, pemecah batu gitu kan ya. Di toko sini ada jual besi ukuran sekian yang kita cari berdasarkan di RAB pada RKM. Kemudian prinsip mekanisme dan ketentuan pengadaannya, proses pengadaan barang dasarnya seperti apa, kesepakatan pemaketan barang atau jasa. Ini yang dipaket-paketkan, bukan paket tokonya ya nanti ya. Jadi begitu nanti kita survei, teman-teman survei, tim survei dari tim pengadaan barang dan jasa melakukan survei, kan akan dilaporkan, oh di toko ini harga semen sekian, di toko ini harga besi sekian, di toko ini harga sekian. Nah, diambillah yang paling murah, kemudian dipaketkan di kelompokan kita, belanja semua kebutuhan semen adalah di toko A. Belanja kebutuhan material besi umpamanya di toko B lebih murah, nanti kita ambil di B saja semua gitu ya. Jangan diarahkan atau terjebak nanti. Biasanya kalau toko pintar, di sini dia kasih sedikit murah, item ini, item lain dia kasih mahal gitu kan. Nanti hanya berdasarkan total gitu kan ya. Ini jenis pengadaannya, pengadaan langsung ya, dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya sampai dengan 200 juta ya, sampai dengan 200 juta. Kemudian dengan lelang sederhana dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang nilainya di atas 200 juta. Kalau menurut pemahaman saya di dalam program Sandes ini ya, seharusnya tidak ada material yang nilainya sampai dengan 200 juta ya. Karena duit kita hanya anggarannya hanya 350 juta. Ya, RPD kita ada dua, rencana penggunaan dana tahap 1 dan tahap 2. RPD 1 sebesar 70% dari total anggaran. Nah, kemudian di breakdown ya. Di breakdown artinya itu tadi dari RAB BOQ-nya kan enggak akan ketahuan tuh semen berapa sak, besi berapa kilo, mungkin dikonversikan nanti menjadi batang gitu kan ya. Pasir berapa kubik. Nah, akan ketahuan. Saya yakin tidak ada nilainya yang sampai per item material, walaupun sudah digabungkan, tidak ada nilainya yang sampai dengan 200 juta. Ya, jadi lebih condong pengadaannya sini ya, pengadaan langsung. Ya, pengadaan langsung. Ini penjabarannya, nominal antara 0 sampai 20 pengadaan langsung modelnya. Nah, ini bukti perikatannya, ya. Bukti perikatannya bagaimana, Pak? Kalau 0 sampai dengan 10 juta, itu hanya berupa kuitansi pembelian. Ya, kuitansi pembelian. Contoh, ada penambang pasir di sana. Ya, dia ngambil pasir di sungai, gitu kan ya. Kemudian dia kumpul, nanti biasanya ada orang ngambil, jual, dan sebagainya. Dia kan nggak punya toko. Nggak ada situ-situ apa segalanya, surat izin tempat usaha dan sebagainya. Itu bisa kita pengadaan langsung. Pak, dia nggak ada stempel. Apa harus pakai stempel? Cap aja, cap jempol kalau perlu ya. Model zaman dulu. Ini saya belajar dari salah satu mentor saya juga, Pak Ishak. Gitu. Pakai cap jempol aja, Pak, stempel jempol. Nggak ada bukti, Pak. Nah, diketahui oleh kepala desa. Bisa itu. Kemudian yang nilainya 0 sampai dengan 50 juta.
ya, bukti perikatannya berupa nota atau kwitansi. Ini biasanya sudah toko-toko harusnya sudah bisa gitu ya. Kemudian 500 sampai dengan kurang dari 200 juta gitu ya, pengadaan langsung dia dengan SPK ya. Dengan ini yang hati-hati, kadang begini sudah langsung diborongkan saja ke toko ini. Bahkan biasanya kalau ada sudah yang paham gitu kan ya, artinya wah ini duitnya harus dapat kemasuk ke tokoku semua ini ya. Nah itu hati-hati, jangan malah diarahkan ke sana. Jadi potensi yang terdekat dulu ya, terdekat dulu. Kemudian antara 200 sampai dengan 5 miliar ini kita nggak masuk di sini lah. Saya nggak mau bahas di sini bukti perikatannya dia berupa kontrak. Nih, tahapan pengadaan partisipasinya, sumber barang tidak dikuasai. Nah ini tadi yang saya sampaikan, tidak dikuasai, jadi semua diambil, semua dia tangkap gitu ya, jangan. Masyarakat atau kelompok pengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan dalam rembuk warga pada saat pra pengadaan di tahap persiapan tadi ya. Pasti informasi itu sudah ada. Oh si Pak Martinus umpamanya, beli di dia aja, dia kan beli Pak Anu itu apa namanya, kumpul-kumpul pasir apa dan sebagainya gitu kan ya. Orang sudah tahu, nah itu bisa ditunjuk pada saat itu tadi, pra atau Pak, tahap persiapan pengadaan tadi. Cara pengadaan masyarakat atau kelompok pengepul, nah ini yang saya sampaikan. Untuk nilai 0 sampai dengan 1 sampai dengan 10 juta dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang. Bukti perikatannya cukup berupa kuitansi pembelian ya, pembayaran dengan materai sesuai dengan ketentuan. Enggak juga, kan ada ketentuannya kalau penggunaan materai, jangan-jangan sedikit-sedikit nanti harus ada materai, harus ada materai. Nanti materai, anggaran materai berjuta-juta sendiri hanya untuk beli materai. Ya. Enggak. Ada kan materai 3.000 nominal berapa, 6.000 minimum nominal berapa, dia harus ada materai dan sebagainya. Harga yang ditawarkan telah disepakati bersama dalam rembuk. Nah, ini. Pra pengadaan dan tidak melebihi dari RAB, harus dong, ya. Ini karena mentang-mentang dia penyedia pasir, harganya dia nanti lebih. Wah, ini ada masalah nanti di kemudian hari ya. Ini untuk nilai 1, nilai 10 sampai 50 dilakukan dengan pembelian langsung kepada satu kelompok masyarakat atau toko sebagai penyedia barang dan bukti perikatannya berupa nota kwitansi dengan materai sesuai dengan ketentuan. Biaya sewa kendaraan untuk mengangkut material dapat dibayar terpisah gitu ya, dengan mengikuti ketentuan pengadaan sewa alat. Ini biasanya karena lokasi sandes kita dia berada di daerah remote area begitu ya, jauh. Nah, biasanya ada tambahan sewa kendaraan. Kalau daerah kepulauan biasanya dia pakai tambahan mengangkut material dengan perahu, dengan apa gitu kan ya, itu bisa. Untuk jasa atau sewa alat tetap memperhatikan kebutuhan kegiatan dan harus melalui proses rembuk. Jadi disepakati, kita kalau kegiatan kita di BM ini senjata utamanya ya rembuk itu sebagai dasar ya. Isi pertanggungjawaban, nah ini sering sekali tidak terlampirkan di dalam laporan ya, di laporan keuangan. Begitu duit sudah turun, pakai-pakai saja dulu sehingga bukti-bukti dan sebagainya juga terikut hilang. Apa karena masuk kantong kemudian kena cuci kah, atau apa kena hujan dan sebagainya. Jadi sangat-sangat disarankan begitu ada bukti perikatan mulai dari kwitansi, nota atau apapun, itu harus dicatat dan langsung dibukukan, diarsipkan lah istilahnya. Jadi teman-teman harus sering-sering mengingatkan nanti ya pada masyarakat. Berita acara pembentukan tim pengadaan, kemudian berita acara survei harga bahan, upah dan sewa alat gitu kan ya, ini harus ada. Kemudian penawaran dari pemasok gitu ya, undangan pengadaan barang atau material, jika ada berita acara penentuan pemenang
ya, pemenang dalam hal ini hasil kesepakatan nanti beli di sini, di toko ini, karena dia dari hasil survei dan sebagainya dia lebih murah. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, kemudian surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, surat perintah kerja, dokumen pengantar barang atau faktur barang. Ini administrasi pengadaan barang dan jasa terdiri dari dokumen-dokumen dalam proses pengadaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban tim pengadaan barang dan jasa. Nah ini untuk nilainya, ini kita ngulangin lagi aja ya, 0 sampai dengan 50 juta berita acara. Nah ini tentuannya ada 4 gitu ya, berita acara survei, kemudian berita acara pembentukan toko pemasok, dokumen pengantar atau faktur barang, berupa nota atau kwitansi yang nilainya 1 sampai dengan 50, yang 50 sampai dengan 200. Ini lebih banyak ya, lebih banyak. Ini perubahan kontrak ya. Perubahan kontrak biasanya ada pada saat pelaksanaan dia tidak sesuai dengan perencanaan, baik dari segi waktu, biaya, atau karena memang ada sesuatu pada saat pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis gitu ya, dalam hal ini di dalam dokumen DED atau RTR di RKM yang ditentukan dalam RKM bagian dari kelompok PPK bersama KSM ya, PPK bersama KSM dapat melakukan perubahan kontrak ya. Ini kan yang berkontrak sebagai tim pelaksana di lapangan dalam hal ini adalah KSM berkontrak dengan KPA-nya ya, biasa KPA bisa jadi di sini PPK-nya lah ya, PPK yang meliputi menambah atau mengurangi volume yang tercantum di dalam kontrak ya, kemudian menambah dan atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spek teknis sesuai dengan kondisi di lapangan dan atau mengubah jadwal pelaksanaan. Macam kemarin kalau tidak salah teman-teman dari NTT juga ya, tapi saya Manggarai atau mana kabupatennya, itu pada saat penggalian tanahnya berpasir atau ketemu air. Jadi kalau mau buat sumur resapan Pak, nggak bisa kita dalam 1,5 meter karena 80 cm 1 meter lebih sudah ketemu air ya. Akhirnya kan artinya beberapa volume, kemudian spek teknis, desainnya juga akan ada berubah ya. Nah ini harus diaduk nanti dilakukan perubahan kontrak atau istilah ininya adendum lah ya, adendum. Nah terkait perubahan kontrak, maka KSM perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait pertanggungjawaban kegiatan yang penyusunan dokumen perubahan kontrak atau adendum, biasanya kita menyebutnya, yang disetujui ya, disetujui oleh PPK. Ini dasar hukumnya ada ya, dasar hukumnya ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan turunannya, peraturan lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swakelola. Nah, dalam hal tim pelaksana atau KSM ya, gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Ini kontrak antara KSM dan PPK gitu ya. Namun apabila PPK menilai bahwa KSM mampu menyelesaikan pekerjaannya ya, dalam hal ini dia terlambat, mungkin ada gangguan cuaca atau mungkin pas ada acara apa di kampung di situ dan sebagainya, sehingga pekerjaan jadi tidak dilakukan dalam waktu umpamanya pre atau libur 1 minggu gitu kan ya. Nah hal-hal yang seperti ini PPK menilai, tim PPK mungkin menilai, dalam hal ini PPK menilai kalau saya sebut, dia bisa nih, nah bisa menyelesaikan ya. PPK memberikan kesempatan kepada tim pelaksana atau dalam hal ini KSM untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada KSM untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat melampaui tahun anggaran ya, tahun
anggaran seperti diatur dalam peraturan lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pelaksanaan swakelola. Dalam hal ini begini contohnya. Jadi mereka berkontrak sampai dengan minggu kedua Desember, ya. Tapi karena pelaksanaannya dia ada kendala, pada saat pelaksanaan ada kendala yang sehingga menyebabkan waktu pelaksanaannya mundur, ya. Ini setelah dilakukan evaluasi oleh PPK dan timnya, KSM ini masih bisa menyelesaikan ini, ya. Diminta waktu, dikasih waktu. Nah, sampai dengan contoh umpamanya minggu kedua Januari, ya, tambahan 1 bulan lah katakanlah begitu, atau 30 hari kalender umpamanya. Nah, ini kan lewat tahun. Kita kalau dana di pemerintah kan harus selesai di tahun anggaran yang sama. Tapi khusus untuk yang swakelola tipe 4 ini yang pelaksanaannya oleh masyarakat, ini ada ketentuan yang mengatur boleh lewat tahun. Tapi ini yang kejadian yang memang force majeure lah, ya, yang jelas alasannya dan sebagainya. Jadi jangan dibuat-buat mentang-mentang ah nanti bisa aja nanti. Kalau saran saya bisa lebih cepat lebih baik. Ya, bisa lebih cepat lebih baik, karena ini juga nanti terkait dengan, terus terang, dengan kinerja teman-teman. Kami akan pantau, ya, pantau kinerja teman-teman. Nanti ada pom penilaiannya juga, dalam hal ini Epkin gitu kan, ya. Jadi kalau ada kegiatan lagi tahun depan, kami prioritas yang evaluasi dan kinerjanya yang bagus. Ini juga pelatihan sekarang, ini bagian dari penilaian juga. Jadi teman-teman, jadi aturan mainnya, ini kan sudah disepakati, sudah disampaikan juga oleh teman-teman konsultan, pelaksana gitu ya, peningkatan kapasitas. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada seperti kemarin saya lihat, ya, ada yang rebahan, pelatihan rebahan, narsum aja berdiri gitu kan, ya, teman-teman rebahan, kemudian ada yang ngerokok gitu kan, depan kamera pula dan sebagainya. Walaupun jauh tapi kita kan live, bisa saling lihat. Ini contoh-contoh berita acara survei harga bahan dan upah, ya. Ini standar di Juknis ada, di Lampuran Juknis ada. Nanti bisa teman-teman copy paste. Ini contoh sederhananya gitu, ya. Kalau mau ditambahkan apa dan sebagainya silahkan. Ini hanya di Lampiran, jadi tidak baku harus seperti ini. Selama dia tujuannya bisa mempercepat kegiatan di lapangan dan bisa dipertanggungjawabkan, silahkan kalau mau ada, ya, dimasukkan. Tapi ini normatif seperti ini, oke lah, standar. Ini untuk daftarnya, ya, daftar survei harga bahan dan material. Nah, ini kan upah tukang kayu, tukang batu berapa, pasir pasang, pasir cor apa dan sebagainya, ditambahkan saja kolom-kolomnya. Kami yang melakukan survei harga, namanya siapa aja, jabatan sebagai apa, ketua tim atau ketua SM atau apa. Nah, terus TPL-nya siapa yang mengetahui, teken di situ, ya, ketua KSM siapa, teken, sudah. Ini contoh adendum, kalau tadi ada apa perubahan waktu, ya, perubahan dalam hal ini waktu atau terkait dengan spek teknisnya juga, ini dokumennya, contohnya, ya. Teman-teman bisa lihat di Juknis, kami pikir sudah cukup lengkap di situ, ya. Ini udah habis. Oke, baru jam 10 di sini, ya. Jam 10 lewat 9 di waktu Indonesia Barat. Masih panjang waktu kita. Kita nanti coba kita buka diskusi, tanya jawab. Teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, oke, nanti akan kita diskusikan. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, ini bisa berdiri kan? Kemudian, demikianlah pemaparan yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Baki. Kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bisa melalui chat room atau angkat tangan. Silakan Bapak Ibu. Sebutkan nama dan kabupatennya, ya. Bagaimana Bapak Ibu?
diam semua nih. Jangan takut. Karena kita nggak bisa tatap muka, nah kita maksimalkan ini. Ini dari teman-teman penitia sudah siang malam mereka bekerja menyiapkan ini semua ya. Peralatannya kalau teman-teman di sini banyak sekali nih. Saya macam sudah di studio TV gitu. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, kalau enggak nanti saya enggak tanya nih. Ini ada 3 kabupaten ya. Ada 3 kabupaten, ND, Alor dan Sika. Total 42 TFL ya. Ini mic dari mereka bisa dibuka enggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Oh, tuh El Paulus Bapak. Nanti mic mungkin akan dibuka semua ya. Bapak El Paulus. Tapi nanti kalau diskusinya satu-satu lah. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ada yang mau tanya? Angkat tangan dulu. Waduh, kopinya nakali. Nanti ngopi deh. Paulus, Paulus. Jangan lupa kuliah ya. Kopimu nanti bagi ya. Gak denger ya suara saya, gak denger. Melalui via chatroom juga bisa Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya nih, Pak. Eh, malu-malu lagi. Nanti ku tanya sama PP kamu ya. Jaring kali ya? Oke, kalau pada diam, saya yang akan bertanya ke teman-teman mungkin progresnya ya. Di lapangan sudah sampai mana ini? Saya dari list yang ada ini ada 3 kabupaten. Saya akan tanya. Pertama dari ND. Dari ND, bagaimana progres teman-teman di sana? Ada ini Bapak. Siapa ini? Loban, Pak Loban. Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Progres di lapangan bagaimana sekarang ini di ND nih? Sudah berapa unit yang terbangun? Ayo. Ini materi masih ini ada. Nah, ini materi masih pagi. Ya, lama saja. Ada untuk materi resapan toh? Iya, Pak, sama saja. Kalau bingung-bingung ada kontrak dan materi lain juga enggak apa-apa, kita diskusi dulu. Nanti siang ada materi manajemen konstruksi ya. Dan kurang-kurang lagi. Belum lari ke konstruksinya. Nanti siang yang materi konstruksi, tapi ini kalau di lapangan sekarang teman-teman sudah sampai mana progresnya? Sekarang gini, kita mau ambil pengadaan untuk dia percepat progres di lapangan. Nah, kita mau melakukan penunjukan langsung terhadap toko yang, tapi yang ada masuk ini CV. Tapi yang jadi persoalan ada dua CV, toko ini CV. Yang sisi pengalamannya tidak berhubungi ini dan apa? Tapi ada CV yang satu tidak cukup. Yang kualifikasi yang kalau kita mau lihat dari segi permodalan dia punya CV, tapi dia punya toko. Ada yang tidak cukup, dia punya toko. Ini yang mana? Dari penawaran yang tidak punya toko yang jadi baru, rusa yang rusa. Tanya dulu. Ada? Ah, siapa nih? Dari mana yang mau bertanya, Kak? Iya, dari Alor, Pak. Oh, Alor, Alor. Oke, Alor. Dari Alor, Pak mau bertanya. Halo, ya, silakan. Nama siapa? Iya, nama saya Nelo Bang, TFL Pemberdayaan dari Desa Pintu Mas, Kecamatan Alor Barangdaya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, silakan. Ya, jadi yang pertama Bapak, karena ini materi berkaitan dengan sistem pengadaan barang jasa di masyarakat, sehingga yang mau saya tanyakan begini Bapak, tadi yang seperti Bapak sudah jelaskan dari awal materi, kalau misalkan yang ada supplier atau toko di masyarakat ya, kalau memang dipakai di bawah atau di kualitas, ya bagus kan diarahkan kalau bisa dipakai,
Iya kan Bapak? Nah, jadi yang mau ditanyakan itu berkaitan dengan penyedia jasa. Sesuai jurus itu kan penyedia jasa bisa orang per orang dan bisa toko. Ya, jadi ada dua hal di sini. Yang pertama ini apakah kita bisa pakai mereka yang punya CV saja tetapi tidak mempunyai toko, atau harus yang punya CV tapi memiliki toko harus juga memiliki toko, Bapak? Itu yang mungkin minta penjelasan dari Bapak Dol untuk kami di lapangan juga tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan, karena memang fakta di lapangan itu ada penyedia jasa yang untuk pengadaan barang itu siap setiap saat meskipun mereka tidak memiliki toko. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan, mohon penjelasan dari Bapak, sekian dan terima kasih. Baik, bagus pertanyaannya. Terima kasih dari Halo ya, Halo Leban, CFL Pemberdayaan. Ini saya coba langsung jawab ya. Ada toko, dia jualan tapi nggak punya toko gitu ya? Iya iya Pak. Nah, kemudian ada toko, ada apa namanya, ada CV-nya gitu ya, CV toko lah istilahnya, tokonya, toko secara toko material secara fisiknya ada di situ gitu kan ya. Kemudian yang satu dia tidak ada tapi dia bisa Bapak mengadakan material gitu ya. Iya Bapak. Nah, yang orang yang seperti ini sebenarnya kerjaannya apa? Dia jualan maklar atau apa nih? Dia ini Bapak, dia ini karena memang di desa itu ada biasa kalau pengadaan pekerjaan fisik dan dana desa kan biasa dia yang dipakai Bapak. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau yang saya adalah begitu dia tidak memiliki toko makanan. Dia memiliki toko makanan juga. Toko bangunan dia tidak memiliki Bapak. Tapi memang biasanya dia bekerja sama dek. Ya. Dia nggak punya toko. Kontraktor tuh. Dia di toko. Dia ambil barangnya di toko Bapak. Ya, jadi kita sederhanakan aja bahasanya gitu ya. Ini yang maksud saya begini tadi. Iya. Begitu ada program ramah-ramah, bukan orang situ pula. Ya, walaupun harganya murah, jangan di dia. Iya. Maksud saya di sini, di paparan kita di sini, penyedia jasa yang perorangan ini adalah dia material langsung, contoh pasir penambang dia ambil di sungai dekat situ. Orang di desa itu tahu pekerjaan dia adalah tambang pasir. Ya. Nah, itu yang jasa per orang tadi. Ada toko yang lain. Ya. Iya, Bapak. Ada kalau yang seperti itu tipikalnya per orang gitu, biasanya dia hanya 1-2 material saja yang dia siap sediakan. Karena memang pekerjaannya begitu, ya. Kalau sudah toko, dia kan jual macam-macam namanya toko. Ya kan? Nah, kemudian ada nih orang ketiga nih, orang luar. Karena dia tahu ada program, saya yakin banyak sekali program pemerintah sekarang. Ini yang kalau di Direktorat Sanitasi dalam hal ini, kemudian dari Kementerian Lembaga lain seperti ada Dana Desa, atau dari teman-teman direktorat lain yang di Kementerian PU juga ada program Kotaku atau PAMSIMAS, macam-macam. Orang biasanya sudah jeli, ada paket di sana, masuk. Ada paket di sana. Kalau bahasa saya kasar, ini maklar. Ya, cari keuntungan. Sah-sah saja sebenarnya. Nggak ada yang larang orang kan berdagang, tapi pegang kita program pemberdayaan di masyarakat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Harusnya yang setempat dulu diprioritaskan. Ya. Yang toko setempat dulu diprioritaskan. Jangan mentang-mentang dia bisa kasih lebih murah, kan gitu ya. Tapi bukan orang situ. Tega sekali kalau
apa namanya, kita yang mengarahkan namanya teman-teman TPL itu tadi, kalau bahasa saya duit sudah jauh-jauh dikasih ke situ, diambil orang lain lagi, Pak. Ya kan? Kalau saya mau, saya buka aja cabang seluruh program padat karya. Semen di Pak Baki aja belinya. Nanti ada anggota saya nanti datang ke sana tuh. Wah, kebayang tuh, 1 rupiah aja kalau kali saya Indonesia berapa? Ya kan ya? Nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Jadi kita sederhanakan saja, selama dia harganya masih wajar, yang toko setempat di desa itu ada, ambil di situ. Tidak usah ambil keluar, karena ini bukan paket kontraktual ya. Pendekatan bukan paket kontraktual, ya. Ini programnya adalah swakelola di masyarakat. Kalau paket kontraktual silahkan aja mereka mau bersaing bidding dari manapun, karena memang informasinya disampaikan mungkin dari LPSC atau apapun. Silahkan. Nah, makanya ini yang saya terus terang masih memantau mana-mana teman-teman di lapangan yang pendekatannya murni dengan pemberdayaan atau dengan kontraktual. Nah, ini hati-hati. Ini kita terus memantau dan sebagainya, melihat gitu kan ya. Kan kita lihat. Makanya saya paham karena saya pernah di posisi teman-teman semua gitu kan ya. Jadi saya sebelum sampai di sini, saya mengerti sekali proses pengadaan, kemana cari bahan dan sebagainya. Ya bisa dikatakan saya pelaku juga, sehingga saya bisa ngomong sekarang gitu kan ya. Jadi memang di lapangan pasti banyak sekali tekanan dari teman-teman semua ya, pasti saya paham sekali itu. Oke, mungkin itu sementara jawaban dari saya, atau ada yang masih perlu kita diskusikan, kita diskusikan lagi. Suaranya? Iya, jadi Bapak, dengar suara atau Bapak? Iya, dengar. Lanjut. Oh iya. Iya, jadi Bapak, ini kan memang jujur, ini kita dilema satu. Dilema satu ini kan, seperti tadi Bapak jelaskan, ini kurang, ini bukan proyek. Kalau proyek, ya mau ambil orang dari mana saja, silakan. Tapi ini kan program pemberdayaan, sistem kelolanya itu, kita harus prioritaskan. Jadi tadi bahas sederhananya Bapak, kalau bisa ada yang di desa itu yang kita pakai. Tapi memang dari tanda kutip, harganya tidak boleh di atas, harus standar. Ya, kalau mau bilang ikuti rat yang teman-teman itu sudah tutup. Jadi kita memang bukan berarti harus pakai di desa, tapi harganya tinggi, ya itu nanti kita juga olah, Bapak. Ya. Nah, jadi tadi penjelasan Bapak itu sebagai sedikit ini, nanti coba kita upayakan memberi apa yang dari Bapak kita jelaskan. Mungkin itu yang bisa dari saya. Kalau dalam jalan penjelasan ada hal-hal yang masih kurang, nanti mungkin akan bisa saya pada Bapak. Ya, dan terima kasih, itu mungkin dari saya, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi gini, seharusnya pada saat proses pengadaan, kalau survei harga itu berdasarkan di sana, itu nggak ada masalah itu. Ya, maksudnya tim pengadaan kan dia melakukan survei harga. Kalau dia survei di toko di sekitaran situ, harganya kan RAB nggak akan jauh-jauh dari situ, karena RAB kan berdasarkan harga survei. Nah, yang masalah biasanya memang begitu kita survei harga, kemudian kita buat rapnya gitu kan ya, tiba-tiba ada orang luar, tahu ada program di situ masuk, dia buka toko. Buka toko, tokonya di luar mana, nggak tahu gitu kan ya. Begitu dia lihat di paket-paket murah nih, ambil di saya aja nih, diskon sekian, saya bisa kasih lebih murah dan sebagainya. Nah, hancur itu. Ya, surveinya bukan berdasarkan harga itu. Itu biasanya menjadi dilematis teman-teman. Makanya saya katakan, rembuk warga itu tadilah senjatanya. Ya, ini kan program kita pertahapan. Jadi begitu sudah kita buat paket-paket, semen di toko ini murah, oke, sekian sak kebutuhannya sampai dengan akhir gitu kan ya. Tuk, ketahuan belinya kita di toko sini, kan ada berita acara rembuknya. Kemudian ada orang datang, ada kelompok dia kasih hambur di sana, harga kasih turun dan sebagainya. Enggak boleh itu. Di sini beli, saya jual lebih murah. Ayo, kira-kira teman-teman ambil yang mana? Bingung kan? Nah, tetap ambil yang berdasarkan kesepakatan, kecuali kalau mau rembuk ulang, kalau mau berubah, rembuk ulang dulu. Ya. Nah, ini biasanya yang, mohon maaf kalau bahasa saya, pengganggu-pengganggu ini selalu ada biasanya memang gitu kan ya. Dan teman-teman pasti dibuat pusing di lapangan. Ini katanya harga termurah.
Ah, ini ada toko murah, tapi kita nggak boleh beli, kata program. Ikutin yang kata program. Oke, dia jual murah, tapi warga sepakat nggak beli di situ. Kita menyusun RAP, itu kan berdasarkan hasil survei, kan ada tadi tuh. Belinya di toko mana, atau mau pengadaan per orangnya juga sudah disepakati. Selama dia ada dokumen berita acaranya, nggak akan salah teman-teman semua. Ya, walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan orang luar yang tiba-tiba datang kasih harga lebih murah. Nah, nanti kalau di, biasanya kan kita yang disuruh berpikir tuh pusing. Eh, kau salah itu mendampingi, ini lebih murah, kenapa enggak kau beli? Justru salah kalau kita ikut dia. Karena dasarnya apa kita beli di situ? Nah, ini kan kita program. Nanti kalau proyek sudah cari aja paling murah, bisa diutang lagi gitu kan ya. Itu kalau proyek beda pendekatannya. Nah, kali ini dari program di masyarakat yang mana mulai dari tahap penyiapan warga, kemudian mau pelaksanaan konstruksi memang akan sangat ribet, banyak tahapan-tahapan, tapi itu seperti saya katakan, senjatanya adalah hasil berita acara rembuk warga. Itulah sebagai dasar teman-teman nanti kalau ada yang mempertanyakan atau ingin mempermasalahkan kenapa ini sebagainya, nah berita acara warga di sini. Kalau Bapak mau merubah, ajak kita rembuk dulu, hasil kesepakatan dirubah harus rembuk dulu, nggak boleh langsung ketua KSM atau apa atau kepala desa yang memutuskan beli di sini saja lebih murah dan sebagainya. Itu justru yang bikin program nanti tambah masalah, fisiknya nggak jadi-jadi gitu kan ya. Berdebat mau beli di toko mana, bangunannya nggak jadi-jadi, padahal waktu jalan terus gitu kan ya. Oke, itu terima kasih diskusinya menarik, mungkin bisa buat gambaran buat teman-teman yang lain. Sedikit ya, Bapak. Oke. Penambahan sedikit saja, Bapak. Silakan, silakan. Itu kebetulan yang tadi yang saya sampaikan itu orang di desa atas, Pak. Nah, karena kita juga berpikir ini barang pemberdayaan, Bapak. Jadi kalau misalkan ada orang di desa yang bisa sebagai penyedia pakan, ngapain kita jadi orang di luar? Karena nanti kurang enak dalam sisi sosial yang ada di desa, Bapak. Betul. Ya. Jadi yang tadi saya maksud itu, dia punya CV, jadi memang selama ini pengadaan barang berkaitan dengan kerja-kerja fisik di desa itu beliau yang biasa dipakai, Bapak. Makanya tapi masalahnya memang dia tidak punya toko. Nah, tapi memang harga yang ditawarkan itu ya apa tidak melebihi ini. Intinya wajar, Bapak, ini tidak orang-orang di desa situ yang punya kendaraan. Kemudian kami berpikir lagi, karena dia memiliki kendaraan, kami butuh yang kendaraannya stay. Jadi ketika ada kebutuhan material, tinggal dia drop ke lokasi, tidak perlu kami pusing-pusing. Oke. Orangnya orang di desa juga. Artinya gini, kalau ceritanya seperti itu, orang udah tahu dia memang penyedia barang gitu kan ya, bisa ya, dipertanggungjawabkan ya. Coba teman-teman slide dibuka lagi sebentar, ini ada di slide sebenarnya yang kasus seperti ini. Oke, ntar saya carikan dulu ada di slide keberapa tadi. Pada saat proses dia diundang nggak? Diundang, Pak. Diundang kan? Ah. Tapi oh iya. Nih. Bapak ingin minta izin bisa ada menyampaikan lagi, Bapak. Oke, okay, oke. Okay. Ini sistem yang apa kami pakai ini sistem belanja langsung, Bapak. Ya. Yeah. Bukan ya. Ya, makanya ya, ini saya apa namanya, saya tampilkan slide-nya. Nggak salah teman-teman, benar sudah kalau ya, kalau kondisinya seperti itu. Ini kan belanja langsung ya. Nih, ya, harga yang ditawarkan telah disepakati bersama dalam rembuk. Ya, dalam rembuk.
dalam rembuk pra pengadaan dan tidak melebihi dari RAP, ya kan? Iya. Nah, nggak masalah, silahkan aja gitu kan, selama dia memang bisa bertanggung jawab, ya? Iya. Tuh, pernyataan tidak menuntut ganti rugi, artinya dia bertanggung jawab, ya? Sudah disepakati iya, di situ, ya dia apa namanya? Nih. Yang penting ada ini, ya, yang pengadaan langsung yang nilainya mungkin 1-50 juta, berita pembentukan tim pengadaan, berita acara penentuan toko atau pemasok, ya. Di sini kan bahasnya toko atau pemasok. Nah, beliau ini kan sebagai pemasok artinya kan? Iya. Dia pemasok lah begitu. Entah dia mau ambil di mana dan sebagainya, seperti teman-teman tadi sampaikan supaya tidak ambil pusing atau apapun, silahkan aja. Iya. Dan dia bukan orang baru, baru main material. Orang warga di sana sudah tahu ambil material di bapak ini murah. Iya. Nih ya sudah, silahkan aja, nggak ada masalah. Lanjut, ya. Oke, makasih bapak. Oke, sama-sama. Yang lain, kita sampai jam berapa ini? 11.15, wah masih 45 menit. Yang mau kopi break aja ya. Saya juga ada kopi nih, tapi kopi NTT belum nyampe-nyampe nih. Tes. Pak, di sini hari galon habis, Pak. Musim hujan nggak di sana? Galonnya habis. Iya, ya, sebentar ada tampung. Hujannya? Sebentar tampung untuk memakai. Mungkin ada yang mau... via chat ibu bapak untuk bertanya. Ini di alur belum ada kegiatan yang ini. Fisiknya sudah jalan apa ini? Sudah ada gali-gali kah apa segala? Ini untuk di alur 90% sampai 100% galian sudah selesai. Kemudian untuk kedoppingan teman-teman desa lain rata-rata sudah, beberapa desa itu maksimal di sini sudah mulai kedoppingan beberapa. Oke, tapi KSM dan PPK udah PKS semua ya? Sudah tanda tangan kontrak sudah semua? PKS-nya? Gini, sudah pencairan semua belum di sana? Desa-desa tempat dampingan kalian? Dananya sudah turun belum? Masuk rekening KSM belum? Oh sudah Pak, sudah. Oh sudah, oke. Jadi sudah mulai pencairan 30%, yang 70 sudah Pak. Oh yang 70 sudah, termin 1 sudah ya? Oke, bagus. Ya, dikejar aja, mudah-mudahan di tengah-tengah nanti ada top up tambahan kan? Jadi teman-teman bisa lanjut lagi kerja, tau? Makanya saya bilang kebut aja di lapangan gitu kan ya. Sip lah. Yang... mungkin Alor sudah mewakilin yang ND, progresnya bagaimana ND? Ada nggak teman-teman ND mau bicara ini? Sudah sampai apa? Ada yang dari ND? Sudah. Sudah ada, siap, siap. Ah, oke. Siapa nih? Ngomong dulu. Boy, Pak. Boy Tafianus di FLND. Oke, lanjut Boy. Cerita dulu, progres tempatmu bagaimana? Untuk progresnya, Pak. Kalau untuk sebagian besar galiannya sudah semua, ada yang progres fisiknya sudah naik, Pak. Dari dinding toilet sampai dinding tinggi septiknya sudah. Sudah. Ada beberapa desa yang masih ada masih dalam progres galian. Halo. Gak putus-putus suara aja, diulang, lanjut. Oh ya Pak, untuk ini sendiri Pak, sebagian besar sudah fisiknya sudah berjalan Pak. Dari galian sampai dinding tinggi septik sama bilik toiletnya sudah. Hanya ada beberapa desa yang baru mulai Pak. Oke, tapi terkait keuangan sudah aman semua ya DND? Maksudnya sudah pencairan keuangan semua termin 1? Ya, sudah pencairan semua termin 1 Pak. Oke. Kalau jumlah pemanfaat bagaimana di sana? Tercapai semua sesuai juknis? Tercapai sesuai juknis Pak. Sesuai jenis ya. Ada yang lebih enggak?
Kalau Juknis kan targetnya 30 fisik, tapi kalau Balai Timur kita konversinya ke jiwa lah ya, 125 jiwa. Ya. Kalau jiwa sih lebih melebihi, Pak. Oke, bagus. Ada yang banyak yang melebihi. Intinya si Anu, apa namanya? Untuk desainnya sudah menyesuaikan semua, tak? Sesuai sudah, dengan pengguna. Kalau untuk tangki septiknya, ya? Kalau yang lebih-lebih itu, karena waktu awal-awal saya banyak diskusi juga dengan apa namanya teman setker di sana gitu kan, jadi untuk penyesuaian-penyesuaian. Baik, terima kasih, Boy. Ini tevel teknik nih. Ya Pak. Kau tahun lalu juga tevel sudah kan? Tidak Pak, tahun lalu di tidak masuk Andes. Oh, tahun lalu ikut di mana? Nggak ada? Tidak di ND, di ND juga Pak. Oh, di Andes. Oke. Ya. Sip. Oke, yang pemberdayaan ada mau cerita? Dari ND sebelum saya loncat ke Sika dulu nih, Sika. Ayo Sika aja kali yang bicara ya. Yang Sika dulu nih. Ya, halo. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke. Ya, selamat pagi, Pak. Kami dari suaranya. Anu, sebentar dulu. Itu teman-teman yang di sana, mic-nya dimatiin dulu supaya nggak masuk suaranya, berisik sekali di sini. Storing. Okay. Satu orang aja mic-nya yang dibuka. Yang dari Sika di siapa nih? Luis Nurak. Iya Pak, selamat pagi Pak. Nah, cocok, jelas sudah. Ayo, lanjut. Ya. Untuk progres di Kabupaten Sika, pekerjaannya mulai dari galian itu sudah selesai 100%. Lalu untuk pekerjaan biliknya itu sudah sampai sekitar 70%. Karena sudah pemasangan batu dan ada yang sudah plesteran, ada yang belum. Dan untuk tangki septik itu sudah sekitar 70%. Oke. Pekerjaan tangki septik. Lalu menyangkut keuangan itu ada penarikan termin 1 70%, tetapi di situ ada pembagian 3 kali lagi itu untuk penarikan pertama sudah dilakukan. Oh. Sebesar RPDB 75 1 juta. Sudah ya berarti ya, RPDB 1 sudah, tinggal 2 dan 3. Ya, sudah, Pak. Oke, bagus. Ya. Enggak ada kendala kan ya? Lancar aja programnya di lapangan toh? Untuk sementara lancar-lancar saja. Oke, bagus. Mudah-mudahan terus ngebut ya. Amin, Pak. Sip. Jaga kondisi ya, teman-teman yang ngawal teknik di lapangan nih. Covid masih belum resmi tinggal dia. Maksudnya dia belum resmi pergi. Yeah. Masih mengintai kita semua. Oke. Okay. Mudah-mudahan semua lancar kegiatan kita di lapangan ya. Kemarin saya juga di kelas NTT juga, tapi kabupaten lain kan rata-rata memang progresnya sudah, kalau penggalian-penggalian memang sudah semua, cuman di 3 kabupaten ini yang melaporkan sudah sampai pekerjaan fisik ya, sudah ada dinding biliknya naik, tangki septiknya juga sudah mungkin sudah mulai dibuat. Nanti kita yang materi siang, tapi saya nggak tahu di kelas ini apa di kelas yang lain, tapi sama saja nanti penyawa, karena materinya kita sama gitu kan ya, mungkin hanya cara penyampaian saja nanti mungkin yang membedakan. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Apa teman-teman sudah lapar ya di sana ini, udah jam berapa ini, udah jam 12, jam 1 nih, belum makan siang ya? Kalau nggak ada yang didiskusikan lagi mungkin kita akhiri ya sesi dari saya. Nanti kalau ada permasalahan teman-teman nanti koordinasinya bisa dengan
PASCAP ya, PASCAP, dan juga ada tim advisory juga, karena PASCAP bagian dari advisory. Jadi intinya kita semua bekerja secara tim, walaupun teman-teman kontraknya ada di balai gitu kan ya, PASCAP mungkin ikut di advisory, advisory ya kontraknya di kami di Jakarta, kita sama saja ya, itu hanya tempat ambil apa namanya duitnya saja yang beda, tapi programnya semua sama. Jadi kita semua kerja tim, kalau ada permasalahan-permasalahan jangan disimpan sendiri ya. Jadi harus kita apa namanya diskusikan, kita cari jalan terbaiknya seperti apa. Tapi mudah-mudahan di khususnya di tiga kabupaten Ende, Alor dan Sika tidak ada permasalahan pelaksanaan gitu kan ya, lancar sampai apa selesainya kegiatan sampai dengan serah terima pekerjaan nanti kepada PPK-nya. Mungkin pesan saya, karena ini teman-teman sudah masuk tahap pelaksanaan konstruksi, jadi protokol COVID-nya tetap harus dijalankan ya, karena mobilitas teman-teman juga makin lebih tinggi. Satu tim setahu saya ada dua desa, satu desa jaraknya antar desa juga sangat jauh. Jadi jaga kondisi kesehatan gitu kan ya. Juknis COVID-nya yang sudah dibekalin semuanya juga dijalankan gitu kan ya, dijalankan. Dipedomani lah istilahnya, saling mengingatkan juga dengan apa namanya teman-teman tenaga kerja atau tukang, teman-teman KSM dan sebagainya yang di lapangan, agar semua program kita berjalan baik dan lancar. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak diskusinya, perhatian teman-teman semuanya, mohon maaf kalau saya ada salah kata gitu ya. Salah kata bukan apa-apa, mungkin kita hanya untuk diskusi saja yang terbaik untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, bye-bye. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Baqi yang telah menyampaikan paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Setelah ini kita akan break isoma dan akan kembali on air pada jam 1 siang. Zoom meeting akan diaktifkan kembali 30 menit sebelum acara dimulai. Dan kembali kami ingatkan untuk mengisi absen dan form evaluasi yang telah kami kirimkan di link di via chat room setiap selesai materi. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat.